pengelolaan sumber daya air dengan tema pengelolaan sumber daya air sebagai upaya minimisasi pemanasan global. Dan sebagai langkah awal dari orasi ini terlebih dahulu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai pengelolaan sumber daya air yang berwarna perencanaan, pelaksanaan pemantauan evaluasi pendayagunaan dan pengendalian secara menyeluruh dan terpadu. Atau dapat diartikan sebagai upaya menjaga memelihara kualitas sumber daya air agar tidak terpolusi atau tercemar dengan penyelenggaraan pengelolaan dan perencanaan sumber daya air yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Adapun misi pada pengelolaan sumber daya air berisi misi teknologi pengelolaan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dimanfaatkan untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertahankan kualitas sumber daya air dari pencemaran. Sedangkan perlakuan tersebut dijiwai oleh visi dalam pengembangan keilmuan sumber daya lingkungan dan visi ITS mengenai pengakuan internasional. Atas dasar itu, maka pendalaman keilmuan dilakukan pada paparan ilmiah di hadapan Senat Guru Besar ITS pada tanggal 8 Desember tahun 2012. Hadirin yang saya hormati, air dibutuhkan oleh setiap orang minimum 2,5 meter kubik per hari dari bumi yang hanya mengandung 325 juta kubik mil. Air yang ada di permukaan bumi hanya sebesar 71% yang terdiri dari 97% berupa air asin, 2,5% berupa air tawar, dan yang hanya bisa dimanfaatkan hanya 0,77% dari 2,5% tersebut. Dengan penduduk dunia sebesar sekarang, dapat kita bayangkan bahwa air yang kita butuhkan, ketersediaan di bumi sangat kecil. Oleh sebab itu, sebagai insan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tetap bersyukur. Peliharalah apa yang telah diberikan olehnya bagi umat di dunia ini. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada, khususnya di Indonesia, 70% dari total penduduk di Indonesia mengkonsumsi air dengan kualitas yang kurang baik atau terkontaminasi. Permasalahan ini terjadi akibat banyaknya kerusakan dan limpasan limbah yang dibuang ke sungai sehingga menurunkan kualitas air sungai atau tercemar. Berikut juga Dewan Air Dunia WWC 2007 juga mengatakan bahwa pada 20 tahun ke depan dengan peningkatan jumlah penduduk dunia dari 6 miliar menjadi 7,2 miliar orang, masalah air akan menjadi problem yang amat serius. Hal ini dikarenakan karena persediaan sumber daya air dengan kualitas yang baik sudah menurun, sehingga sepertiga penduduk dunia mungkin hanya dapat menikmati air lebih kecil dari 30%-nya. Pencemaran-pencemaran tersebut diakibatkan oleh sungai yang tercemar oleh air limbah dan sampah, danau yang dikeringkan dan dialihfungsikan, penggunaan air tanah oleh industri dan perumahan yang tidak terkendali, pengambilan air tanah di daerah pantai, kemudian pencemaran oleh air laut akibat intrusi, berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai daerah tangkapan. Pencemaran-pencemaran tersebut sudah terjadi di kota-kota besar seperti di Indonesia, di Jakarta, Bandung, Semarang, dan bahkan di Surabaya serta kota-kota lain. Rambu hukum dan perangkat peraturan telah banyak diterbitkan seperti nomor 48 tahun 78. Tetapi fakta-fakta tersebut di lapangan masih banyak hal yang tidak dijalankan. Di antaranya, industri sudah membangun IPAL tetapi tidak dioperasikannya dengan alasan biaya yang sangat mahal. Adapun beban limbah industri sehari yang masuk ke sungai diperkirakan masih 19 ton BOD atau setara dengan 760 ribu penduduk yang mana mengandung 25 gram BOD per orang perharinya. Hal ini berarti pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
usaha kegiatan dan atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, industri, pertambangan, dan kegiatan lainnya. Kandungan air limbah sangat bervariasi, akan tetapi secara garis besar komponen ataupun senyawa yang ada pada air limbah terdiri atas senyawa kimia anorganik dan organik. Peristiwa pemutihan karang pada bagian Sumatera
guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimisasi dampaknya terhadap lingkungan sumber daya air, di antaranya adalah pengolahan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, pengelolaan air limbah oleh khususnya PT Biar dan Siar di Surabaya, dan pengolahan dalam skala masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Kundi di Surabaya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan hasil pengelolaan yang baik. Dan untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang baik, diperlukan sistem monitoring yang baik, yang diawali dengan penetapan lokasi pengambilan dan cara pengambilan yang sesuai, akurat, dan benar. Sebagai contoh pengambilan air dengan menerapkan model hidrodinamika penyebaran polutan dan model efflux serta model-model yang lainnya. Penutup, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pengelolaan tersebut akan berhasil apabila memperhatikan karakteristik sumber daya air yang akan dikelola, identifikasi perkiraan dampak yang terjadi, evaluasi dan memprediksi risiko dampak yang akan terjadi, mencari solusi upaya dan penanganan, serta monitoring yang sesuai dan berkelanjutan, meskipun dalam hal pelaksanaannya terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan seperti persepsi pengelolaan, pemahaman dan komitmen manajemen pengelolaan. Selanjutnya, agar pengelolaan sumber daya air ini terlaksana secara baik, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen dan strategi yang meliputi pendekatan sistem perubahan secara bertahap dan berkelanjutan. Teknologi pengelolaan sumber daya alam air berwawasan lingkungan penting karena sebagai acuan dalam mengelola sumber daya yang ada di alam ini dan merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan atau digunakan langsung untuk membantu manusia di dalam mencapai tujuan. Pengelolaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang diupayakan untuk menghasilkan agar lingkungan dapat dieksploitasi secara optimal dan tetap lestari. Sumber daya lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam lingkungan yang dapat diolah dan dipergunakan untuk kepentingan manusia dalam mencapai kesejahteraan. Ucapan terima kasih dan penghargaan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Demikianlah sekali ilmiah yang menyertai keilmuan jabatan guru besar saya tanpa karunia dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya dan jabatan tersebut adalah mustahil dapat dilaksanakan karena saya. Karena itu saya panjatkan puji syukur atas segala anugerahnya dan semoga saya tidak akan pernah berhenti mensyukurinya. Atas karunia yang diberikan olehnya ini akan menjadi sekali saya semakin kecil di hadapannya. Oleh karena itu saya selalu berdoa semoga selalu dijauhkan dari rasa sombong atas kemudahan jabatan yang telah diberikan olehnya, serta selalu didekatkan dan selalu berterima kasih kepada siapa saja yang telah berbuat baik dan memberi semangat serta bantuan moral dan material sehingga saya bisa berdiri di sini. Kepada Ibu tercinta Rupiani almarhumah dan Bapak tercinta Soekarno almarhum yang sejak 57 tahun lalu keduanya memberikan pendidikan yang terbaik dan mengharapkan putrinya menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsanya serta keluarganya. Beliau berdua juga mendidik saya agar taat beragama, handap asuh, jujur, ngawulo dan mandiri serta disiplin. Kedua orang tua saya sejak kecil yang selalu memberi dorongan pada saya, selalu berusaha pantang menyerah sampai saya tercapainya gelar tertinggi sebagai profesor. Cara mendidik dan bentuk kepedulian beliau berdua sangat mempengaruhi jiwa kehidupan, perilaku dan keilmuan saya. Karenanya saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau berdua almarhum dan almarhumah. Penghargaan juga saya berikan pada yang tercinta lima orang adik-adik kandung saya, Nataliana, Luciana, Agung Jaya, Diama, Yuwardani dan Diaprastiawati beserta keluarganya yang hadir di sini. Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para guru saya yang sejak zaman kanak-kanak di Ambangan, Ibu Mami almarhumah, Guru Sekolah Dasar Negeri Ambangan 1 Surabaya yang hadir dan mewakili, yaitu Bapak Ajar Saroyo BA,
dan Ibu Gin. Guru saya di SMP Negeri 1 dan guru saya di SMP Negeri 2 Surabaya. Secara khusus saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan spesial pada Profesor Asis Haji Jayadiningrat almarhum dan Ibu Insinyur Anggrani MSc yang hadir di sini, yang telah memberikan semangat saya pantang menyerah dalam menempuh pendidikan doktor jurusan Teknik Sipil Bidang Manajemen Sumber Daya Air di ITS ini. Tak lupa juga rasa hormat dan penghargaan saya pada Profesor Beni Katib almarhum, Profesor Supangat Sumarto dan Profesor Entri Damanuri serta Dr. Insinyur Tripakti Damanuri, yang mana mereka adalah para dosen saya berjasa mengantar saya sampai bergelar sarjana teknik penyihatan di Institut Teknologi Bandung tahun 75 sampai 71. Yeah.
administrasi penyerahan promosi sampai penyerahan SK guru besar ke tangan saya. Demikian juga atas kualitas perhatian secara menyeluruh untuk penyelenggaraan secara terbuka.